bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Saiful Jamil dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Sekali lagi, Bang Ipul bukan koruptor, Bang Ipul bukan makan uang rakyat, Bang Ipul bukan merugikan negara, gitu. Tapi kenapa hukumannya kok mirip dengan seperti itu?